Jadi kalau tak percaya bolehlah cari sesiapa dua orang kementerian tu yang datang jumpa saya. Dan diorang terima seadanya segala perkongsian dan diorang cakap, okey, awak layak berhenti. Ahli kumpulan Ubi yang menjuarai musikal lawak Superstar 3 iaitu Nami akhirnya mendedahkan dia secara rasminya telah pun berhenti berkhidmat sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah kerajaan. Nami atau nama sebenarnya Najmi Shaharudin berkata, keputusan yang dibuat olehnya itu bukanlah kerana penyertaannya di musikal lawak Superstar. Sebaliknya, dia mengambil keputusan untuk berhenti daripada kerjaya sebagai warga pendidik sejak bulan Mac lagi. Perjalanan ni Tuhan dah tentukan. Proses saya berhenti tu langsung tak menyusahkan saya, langsung tak memeningkan kepada saya. Dan sejujurnya, ada orang kementerian, dua orang tapi saya tak boleh sebut namanya, datang secara individu berjumpa saya. Dia tanya saya, saya sharing saya punya pendapat, saya sharing saya punya perasaan. Saya cakap dengan dia macam ni je, Tuhan, kalaulah satu hari nanti saya mencalarkan imej seorang guru, profesionalisme perguruan, adakah Tuhan rasa suka pada waktu itu? Jadi waktu itu dia hormat keputusan saya. Sebab waktu saya menjadi seorang guru, saya dah aktif dalam media sosial. Ada sesetengah konten tu, walaupun konten saya bukanlah konten yang negatif, tapi ada setengah konten kadang-kadang saya berperwatakan wanita, perwatakan macam orang yang bodoh-bodoh sikit kan. Dia tak nak benda tu mencalak imej guru saya. Dan peluang ini datang pula pada waktu yang saya tak jangka. Sebab tu saya cakap, ini bukan masalah musical awak Superstar ni menjadi batu loncatan untuk saya berhenti ke apa ke. Tak, memang tak. Itu salah sama sekali. Kalau tak percaya, bolehlah cari sesiapa dua orang kementerian tu yang datang jumpa saya. Dan diorang terima seadanya segala perkongsian. Dan diorang cakap, okey, awak layak berhenti. Dia cakap macam secara positif dan secara baik. Nami yang juga personaliti media sosial berkata, dia sebenarnya sudah memasang impian untuk menjadi seorang selebriti sejak kecil lagi. Menurutnya, keputusan untuk berhenti menjadi guru itu dibuat kerana tidak mahu mencalarkan imej kerjaya perguruan dan dia terpaksa merahsiakan keputusan itu kerana tidak mahu mental dan privasinya terganggu. Malah sewaktu dia mengambil keputusan untuk berhenti, dua orang pegawai Kementerian Pendidikan ada datang berjumpa dengannya.